Ada cerita misteri nggak Pak di sini Pak yang jenengan itu Pak? Selama membersihkan cerita-cerita ada suara apa gitu Pak? Ya ada sih. Misalnya seperti apa? Ya suara orang kadang-kadang gitu. Ada suara hewan ya pernah. Cuman udah biasa kan. Tadi makhluk itu gimana Pak? Katanya Pak sempat ada yang lihat nggak Pak? Atau gimana? Ada sesaji khusus gitu nggak untuk mereka gitu Pak? Saya sendiri sih belum pernah lihat, cuma kadang-kadang suara-suara. Suara orang nangis gitu atau gimana Pak atau apa? Ya orang lagi cerita-cerita lah. Oh, geremeng-geremeng gitu. Seperti tadi saya kedengeran dari atas. Ini kan semakin ramai ya, maksudnya banyak yang kunjungan. Kalau dulu kan Bapak cuma bersihkan. Iya. Itu nggak ada perubahan apa gitu pergerakan di sini ya, masuk-masuk gitu. Alhamdulillah enggak sih. Enggak ya. Oke. Pak, kalau tadi tingginya bisa 2 meteran ya Pak ya? Ya 2 meter ya. Sampai. Lebarnya 80 cm paling ya itu ya? Ya 80. Tingginya 2 meter. Pernah digigit? Digigit ular atau ada lihat ular apa gitu? Alhamdulillah belum sih. Lihat enggak? Lihat ular ada? Lihat ada. Ular apa Pak? Ya ular apa hitam? Ular hitam kalau di sini ular apa? Pernah masuk aliran itu juga tadi Pak? Iya pernah. Pak, jadi ini terowongan ini sebenarnya membelah gunung atau membelah bukit atau gimana sih? Konturnya ya, gimana dari nusur bukit ini loh Mas. Lewat samping-samping bukit. Ikir ke lo. Jalur ikir. Kalau di sini mending masih bisa berdiri. Kalau yang di atas kan sedimennya udah terlalu tinggi. Oh. Jadi kalau masuk kan mestinya bisa berdiri. Berarti artinya ada ancaman sedimentasi itu ya. Itu butuh. Berapa meter Pak? Setengah meter ada Pak? Setengah meter lebih. Orang dulunya kan katanya orang berdiri, sekarang kan udah jongkok berangkang. Kalau sekarang masuk berangkang. Pak, tadi itu apa suaranya sih, suara apa? Dengernya suara apa sih, Pak? Ya kalau saya sih pernah dengar sih suara orang lagi cerita doang gitu. Di mana? Di mana? Di dalam itu. Di dalam waktu-waktu yang kita masuk itu. Iya, waktu ini, waktu membersihkan gitu. Iya. Tapi ketika dilewati suara itu enggak ada. Enggak ada. Enggak dengar enggak itu bahasanya pakai apa atau gremeng-gremeng tok gremeng-gremeng gitu. Itu jam jam berapa itu Pak, sore gitu? Siang. Siang juga. Sebelum foto. Kalau bersihin itu berdua atau berpisah Pak? Sama saya mungkin Bapak dari ya kalau masuk ke dalam mesti bareng-bareng. Oh, mesti. Supaya